Halo guys, assalamualaikum. Hari ini aku mau unboxing tas ransel wanita dari Sophie Martin. Aku pilih tas ini karena ada beberapa resleting. Jadi aku tuh lagi cari tas yang ada banyak resletingnya. Gambarnya seperti ini. Aku udah penasaran banget, jadi langsung aja di sini aku buka ya tasnya. Ini aku copot-copotin dulu ya. Tara, seperti ini tasnya. Ini bagus banget guys. Ini lebih bagus dari ekspektasi aku. Dan di sini kalau aku beli tas Sophie Martin udah beberapa kali ya guys. Di sini tuh ada mereknya nih ya. Sophie Martin Paris tuh. Ini tas ransel impian aku banget guys. Ini bagian depan, ini resleting ya guys. Tuh, di sini bisa kita taruh. Ini aku ambil dulu ya. Contohnya nih bisa aku taruh handphone ya. Untuk bagian depan, untuk bagian depannya muat handphone kayak gitu. Di bagian samping kanan kirinya juga ada resletingnya tuh guys. Untuk tas besarnya coba aku buka. Ini resletingnya lancar semua guys. Empuk, enak dibuka. Ini ada penutupnya di bagian resleting besarnya ya. Oke, kita buka dulu. Dalamnya kayak gini. Ini ada puring ya di dalamnya. Dan di dalam sini ada juga satu resleting lagi. Ini bisa dipanjang dan dipendekkan sesuai keinginan kita. Nih ya, untuk sangkutannya kayak gini. Dan ini ada untuk kita cantolkan di dinding kayak gitu. Untuk ukurannya ini udah aku tulis, kalian baca aja. Aku belinya di aplikasi Shopee, tokonya ini. Kalian kalau mau beli tas ransel kayak gini, link pembeliannya sudah aku taruh di deskripsi. Aku sekarang mau coba masukkan buku sama dompet di dalam ini. Pertama ini buku tulis, aku masukin ya guys. Jadi bukunya tadi, buku tulisnya sebatas ini guys. Dompet panjang, ini juga masuk. Kotak pensil, ini juga masuk. Tuh, masih longgar banget ya guys. Handphone,